kisah Nasir Demian. Lanjut, Septi Marwiyah Hasibuan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saifa Alifia Rizki. Hadir, Bu. Widya Elsa Agustin. Ada Widya Elsa Agustin? Belum ya. Zelfi Aspardita. Hadir, Ibu. Hadir. Ada-ada. Aisyah Arma. Hadir, Bu. Alisa. Hadir, Bu. Angela Natasha. Hadir, Bu. Dwi Tari Aprila. Hadir, Bu. Saya hadir. Gita Rahmatika. Marsha Habibah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Natasha Pratiwi. Hadir, Bu. Rahma Sinta. Rahma Sinta. Hadir, Bu. Resti Amanda. Resti Amanda. Ada? Belum ya. Rio Praditya Hendrinata. Hadir, Bu. Syahdia Aulia Salsabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Lanjut. Tira Maifilia. Hadir, Bu. Bagas Fajriansah. Hadir, Bu. Erina Lara Maharani. Erina Lara Maharani. Ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ada. Kecil ya suaranya. Gina Putri Salsabila. Hadir, Bu. Hidayatul Safira. Hadir, Bu. Hidayatul ada? Ada, Bu. M. Hafiz Mardian. Hadir, Bu. Muhammad Ilham Aditya. Hadir, Bu. Nabila Nur Aisyah. Nabila ada? Nabila Nur Aisyah. Enggak ada ya? Refatri Anggraini Nasution. Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Sri Wahyuni ada? Hadir, Bu. Sri Wahyuni, Ibu kedengeran suaranya kecil, oh, ada ya? Tri Agnes Iria. Tri Agnes Irlano Putri. Hadir, Bu. Yoni Adiasari. Hadir, Bu. Vivi Nazri Astriaspa.
Vivi, Nazri, Arias, Pak. Belum ya? Wene. Wane, Azahra. Hadir, Bu. Ivi hadir ya? Wane, Azahra. Hadir, Bu. Iya. Yaumil Ihsan. Hadir, Bu. Naswa Salsapido. Hadir, Bu. Bu, coba panggil yang tadi belum ada ya. Siapa tahu udah ada. Nuraisyah Nasution. Memang nggak ada ya. Widya Elsa Agustin. Hadir, Bu. Kemudian Gita Rahmatika. Rahmatika. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gita ada. Kemudian lanjut Resti Amanda. Resti Amanda ada? Enggak ada. Oke, satu lagi Nabila Nuraisyah. Hadir, Bu. Nabila ada. Oke. Hadir, Bu. Ada satu. Nah, yang tidak hadir itu 37 ya, 37. Bu. 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 Ulan Aljamisa belum, Bu? Eh, Ulan? Aljamisa, Bu. Iya, belum. Ulan aja Aljamisa ada ya? Iya, Bu. Kasih, Bu. Kenapa di Zoom ini ada 37 ya? Padahal yang nggak hadir 2 orang. Seharusnya itu 35 kan? 36 seharusnya. Eh, 3, seharusnya 36 kan? Dengan Ibu ya? 35. Siapa tuh? Banyak penasaran, Nuraisyah Nasution. Resti Amanda. Benar, 2 orang yang berhadir, tapi 37. Kita 37, itu 36. Oke. Selamat siang, mahasiswa semua. Sudah membaca modul? Ibu ke ini. Apa namanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah baca modulnya. Apa materi kita hari ini? Autologi. Kontradiksi. Kontingensi. Ada. Dan kontraposisi. Converse, kontraposisi, Bu. Kontraposisi. Ibu panggungan satu lah ya. Hafiz Mardian. Ya, Bu. Apa itu tautologi, Hafiz? Tautologi adalah nilai kebenaran dari suatu tabel yang semua kemungkinannya benar, Bu. Semua nilai semua kebenarannya benar, bernilai benar. Ya, bernilai benar itu sekali. Lanjut. Satu lagi tadi ya. Rahma Sinta. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Pengertiannya, nilai kebenarannya gimana? Nilai kebenarannya belum baca berarti ya. Lanjut ke Rio Praditya. Iya, Bu. Ini yang jelasin kontradiksi lagi, Bu. Kontradiksi lagi, Bu. Kontradiksi itu suatu pernyataan majemuk di mana untuk setiap kemungkinannya hasilnya itu bernilai
salah. Nilai kebenarannya untuk semua nilai kebenaran itu bernilai salah. Iya benar. Kontradiksi ya. Satu lagi itu kontinensi. Coba Diva Aziza. Ya Bu. Apa itu kontingensi? Satu penentuan menjemuk yang bernilai benar atau salah untuk setiap kemungkinan. Nyampur ya. Ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Itu kontingensi. Jadi jelas ya bedanya kalau tautologi mah nilai kebenaran semuanya bernilai benar. Kalau kontradiksi itu salah semua nilai kebenarannya. Kemudian satu lagi teh kontingensi itu gimana? Ada yang benar, ada yang salah. Okay. Itu converse, inverse, kontrapositif ya. Oke, okay, kita lanjut ke Bagas. Ya, Bu. Apa itu converse? Converse adalah perubahan dari suatu pernyataan ke pernyataan lain. Misalnya tuh jika P maka Q disebut converse dari jika Q maka P. Ganti posisi ya. Kalau converse ya, jika P maka Q maka converse-nya apa? Jika P maka Q converse-nya adalah jika Q maka P. Iya. Converse tinggal tukar. Ya, jadi jika maka semua tuh. Converse, inverse, kontrapositif itu jika maka semua. Cuma ada yang dibalik, ada yang ditambahin negasi gitu ya. Ada yang dibalik dan ditambahkan negasi. Oh, bagus tadi Ibu nanya converse ya. Converse jika P maka Q. Converse-nya tadi kata Bagas adalah jika Q maka P, benar. Kemudian Naswa Salsapido. Apa itu inverse? Jika anteceden Q dan konsekuen R. Jika pernyataan. Lupa Bu. Kayaknya Pak cowok-cowok nih yang pada rajin ya kayaknya membacanya. Ada di satu-satunya. Hazim kayaknya belum ya. Hazim. Apa itu inverse? Inverse menegasikan kedua kalimat. Misalnya jika P maka Q, maka negasinya hasil konsepnya negatif P maka negatif Q. Benar ya. Inverse-nya ya begitu. Ada jika P maka Q, maka inverse-nya negasi P maka jika negasi P maka negasi Q ya, dinegasikan kedua-duanya tapi posisinya nggak pindah, cuma dinegasikan, itu inverse. Kalau converse dibalik tapi nggak dinegasikan. Coba satu lagi ya cewek ya, ini pada beda ini auranya. Biasanya tuh yang cewek yang rajin baca, yang cowok pada males. Kalau udah belajar baru di kelas baru teh itu nyambung. Bu coba lagi ya. Gita Rahmatika. Gita. Ya, Bu. Apa itu kontrapositif? Apa, Bu? Tadi teh converse udah. Artinya kan jika P maka Q maka converse-nya jika Q maka P. Inverse udah, jika P maka Q maka inverse-nya negasi P maka negasi Q. Nah, sekarang kontrapositif, apa itu kontrapositif? Kontrapositif adalah menegasikan P dan Q lalu membalik arah panahnya, Bu. Contohnya? Contohnya jika kemudian
ceweknya ya. Satu lagi cowok ke cowok lagi ke yang Yaumil ya, Yaumil Ihsan. Iya, Bu. Coba kasih contoh yang kontra positif. Jika P maka Q, maka kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Iya benar. Negasi Q. Itu gimana? Yang cewek, cowoknya ada berapa ini? Tadi ibu sudah tanya ke Yaumil ya, bisa juga tuh. Jim tadi udah ya, udah juga Hafiz udah, Bagas udah, Muhammad Ilham, Rio. Ada tiga orang nggak pada bisa. Gimana? Belum baca buku atau gimana? Cewek-cewek. Setiap ibu ngajar di lokal tuh yang pada nggak tahu itu malah cowok-cowoknya yang sering nggak tahu dengan matematiknya. Ini malah para cewek-ceweknya nih. Kenapa? Belum baca. Atau gimana, udah baca atau belum paham? Itu ada videonya juga kan di situ. Oke, ibu coba share screen ya materi hari ini. Itu udah beres itu. Materinya cuma seperti itu. Dan kalau sudah ngerti yang tadi ibu bilang, itu udah kelar atau materi hari ini. Ya. Kegiatan belajarnya kita bicara tentang tautologi, kemudian kontradiksi, kemudian kontingensi. Ya, tadi udah dijawab tadi kalau nggak salah. Ibu tadi siapa yang jawab tautologi tadi? Hafiz, Bu. Tadi Hafiz ya? Oke, Hafiz. Tadi jawabannya itu katanya tautologi itu adalah semua yang ketika dioperasikan ya, pernyataan majemuk itu yang semua nilai kebenarannya bernilai benar gitu ya. Nah, kita coba tuh soal yang ini. Ini tautologinya semuanya bernilai benar. Semua nilai kebenarannya benar ya. Kita coba yang ini, apakah tautologi, kalau kontradiksi itu apa tadi? Semuanya salah gitu ya? Semuanya salah. Salah. Kalau kontingensi itu apa? Nilai salah. Benar atau salah. Lain kombinasi, ada benar, ada salah. Kombinasi. Ya. Ada benar, ada salah. Gitu ya. Itu. Sekarang kita coba yang ini gimana nih? Ada P, ada Q, berarti cuma dua ya. Ini kenapa ini huruf besar, ini huruf kecil, kalau ada dua tuh gimana cara bikin ininya, nilai kebenarannya? Ada berapa benarnya, ada berapa salahnya? Udah belajar minggu lalu? Dua benar, dua salah. Kemudian ini? Benar, salah. Ini gimana ngisinya? Benar. Kalau ada yang masuk salah itu digitak gitu ya. Kenapa yang mau digitak? Udah dari pertama itu aja yang dibahas nilai kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi itu terus kemarin tabel kebenaran juga udah nanti kembali sudah ini sudah belajar. Kayaknya apa tadi? Benar, salah. Sekarang apa tuh hasil ini? Ya, itu enggak benar-benar salah-salah. Benar enggak, Bu? Benar-benar salah-salah. Ini apa? P
P-nya ya, bukan ini ya, benar. Benar-benar salah. Itu mau dilihatnya dengan yang mana? Dengan yang ini kan ya, hasil jika makan, hasil jika makan, kemudian dikonjungsikan dengan si P. Ya, nah, sok lihat itu, apa? Benar. Salah. Itu diimplikasikan benar salah yang ini tuh dengan yang ini. Oke, silakan. Benar. Pernyataan ini disebut dengan tautologi. Itu bisa paham? Tautologi. Ya, paham. Sederhana ya. Kalau sudah baca tadi, sederhana tadi. Seperti misalnya Dio tadi, Aziz, jawabnya udah bagus ya. Semua nilai semua pernyataannya, nilai kebenarannya nanti dihasilkannya itu adalah bernilai benar semua. Nah, berdasarkan nilai kebenaran yang di atas, pernyataan jika P maka Q dan maka Q merupakan. Ini gimana sih bacanya? Satu orang baca. Baca ini tuh. Coba baca ini. Jika. Siapa? P maka Q. Hah? Gimana? Kan ada jika lagi tuh. Ibu juga bingung tuh. Coba. Satu orang. Ini. Jika gitu, jika jika P maka P maka itu ada tiga jika tak? Ya. Bagaimana? P maka jika P maka Q dan P maka Q itu kali ya. Tapi di sini tuh untuk yang di luar panah tuh ada jika juga untuk ini ya. Cuma nanti kita coba lagi. Jika, jikanya dua kali mungkin. Jikanya ada dua kali ya, Rio. Iya. Coba baca. Jika P maka Q dan P maka Q. Jadi jikanya dua kali. Ibu juga begitu karena untuk yang di luar sini juga ini ya juga. Oke, sekarang itu merupakan pernyataan tautologi dan ini merupakan yang bagian sini jika negasi jika P maka Q dan P maka Q merupakan kontradiksi dan pernyataan yang bukan tautologi atau kontradiksi disebut dengan kontingensi. Berdasarkan uraian di atas, jelaskan definisi tautologi, kontingensi, dan kontradiksi. Itu maksudnya sudah jelas tadi ya. Tautologi nilainya benar semua, kontingensi ada benernya, ada salahnya, kontradiksi semuanya bernilai salah. Nah, satu orang tuh coba cari nilai kebenaran yang jika negasi jika P maka Q dan P maka Q. Nah, itu katanya kontradiksi. Coba satu orang siapa yang mau coba untuk mencari tabel kebenarannya benarkah dia adalah kontradiksi. Siapa? Bu ambil nilai kartikannya. Nisa, Bu. Nah, silakan Nisa. Ibu, ini berarti ya. Ibu jadikan kufus. Anisha. Anisha. Next kufus. Silakan. Tahu ya, soalnya kan ada di modul ya.
yang minggu kemarin itu Nisa juga ya. Anissa Pratiwi Putri sama Rio Praditya. Dan Bernata. Oh, kali ini Anissa Pratiwi Putri sama Rio. Yang lain gimana? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Mana hasil akhirnya itu? Ini P-nya, ini Q-nya, kemudian ini benar-salah, negasinya salah. Kok negasinya salah? Negasinya. Bukannya harusnya salah benar-benar. Salah benar-benar, Bu. Hah? Benar atau salah-salah? Seharusnya salah, benar-benar, salah. Benar. Ini negasi dari yang mana coba? Negasi dari hasil akhirnya. Negasi dari hasil akhirnya. Bukan negasi dari... Soalnya apa, Mita? Anissa, coba catat soalnya di atas.
Ada kurung kan besarnya sebelum kurung biasa. Coba-coba, ada soalnya di atas sebelum open. Atau Ibu? Ibu. Oh, itu buat semua ya? Iya Bu, kan tadi Nisa coba dulu yang... Iya, iya. Semua Ibu kira tadi negasi untuk JKP makaki oh, ada kurung besar di luar. Oke, oke, oke. Tunggu. Ini benar-benar salah, terus ini benar-benar salah-salah, terus ininya dan-nya berarti benar-benar salah, salah, benar salah, masih salah, kan ada benarnya. Benarnya kan salah seharusnya, yang di bawahnya benar-benar. Coba dilingkar, yang mana yang hasil akhirnya? Di soal yang modul itu apa? Kurung yang ininya enggak mencakup semuanya, Bu. Cuman ya, yang Bu diingkari. Negasi dan negasi yang itu yang sebelum maka. Negasinya untuk yang dan. Untuk yang dan. Kalau yang dan enggak ada, Bu. Kalau yang dan, kalau ini. Tadi ini saya semuanya. Satu, negasi. Soal yang sesuai dengan buku di bagian atas. Tulis. Biar teman lihat dan Ibu juga lihat. Soalnya Ibu buka sekarang itu negasinya untuk semua. Tulis soal teh, Nisa. Bantu ditulis soal. Yang tadi tetap, yang Nisa buat tadi. Cuma ditambahin soalnya di atas. Loh, kok diituin lagi? Udah kembali, Ibu. Apa? Kembali soal aponyo. Udah kehapus berarti? Iya, soalnya saja, Ibu. Bukan, Ibu teh mau ini, mau lihat hasil. Boleh bantu, Bu. Yang tadi itu soalnya benar apa masih salah? Nah, itu yang mau tadi Ibu konfirmasi tuh. Cinta beda sama yang Anissa, Bu. Iya, kayaknya Ibu. Coba-coba lagi, Nisa. Iya, Bu. Nisa, coba. Lebih cepat ya. Yap. Catat dulu soalnya. Kalau bisa tuh pakai suara diomongin ke temen. Biar5 C2 58 C benar-benar salah-salah benar-salah salah benar-salah benar-benar benar-benar salah-salah benar salah. Ini dinegasiin dulu atau lanjut ke sini dulu, Bu? Lanjut dulu, Nis. Ini bukan ada parang, Bu. Lanjut negasi atau lanjut negasi dulu kan? Kan kurungnya cuma buat itu negasinya. Iya, benar. Iya enggak? Iya, Bu. Berarti ditinggalin dulu. Nah, itu kan untuk di kiri saja tuh. Nah, baru hasil akhirnya itu
diimplikasikan dengan si Ki. Kalau menurut Ibu sih begitu. Udah, Bu. Kok nggak jadi kontradiksi dia ya? Nah, itu mungkin letak kurungnya beda. Letak kurungnya ya? Semuanya nggak, Bu? Iya, semuanya. Dia kan negasi dari soalnya kan? Negasi dari semua soalnya. Itu ketinggalan kurung atau berarti? Kalau dikurung semuanya baru dapat kontradiksinya, iya, Bu. Iya, betul. Dia kan tadi tuh mau, modulnya mau menjelaskan bahwa kalau kita kontradiksikan yang tautologi tadi, itu hasilnya kontradiksi, tapi ketinggalan kurung. Iya, benar. Iya, benar tadi. Berarti ya, coba diulang lagi. Berarti dicari dulu dengan implikasi. Ulang lagi. Iya, yang hapus-hapus-hapus saja. Bisa hapuskan? Hapus itu, benar. Itu udah benar tadi. Ada kurung, ambigu. Nah, itu diimplikasikan dulu. Baru negasinya. Nah, harus ditambahin biar nggak salah paham. Di modulnya itu kurung diki. Yang P atau tuh yang P perlu dikurung nggak? Perlu di mana? Tuh, perlu di situ tuh kurungnya. Terus yang P-nya, yang di P perlu dikurung atau tidak? Yang depan P, yang satu lagi dekat dan? Perlu, Bu. Perlu juga ya, soalnya kadang nanti yang mana dikerjain duluan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tapi itu teh jadi kurang-kurungnya bukan? Satu di luar, besar dua. Terus yang ini, nah kurang-kurung juga sebelah P satu lagi kan? Ya, P yang kiri, Bu. Ya, ya P yang kiri ya. Jadi kurung juga. Tapi kurungnya siku apa biasa? Kurung kurawal, Bu. Kurung kurawal ya? Dia tuh ini dulu, biasa dulu, terus kurawal yang kurawal kayaknya yang samping kiri P dan samping kanan P yang dan. Kurawal dulu dua-duanya, baru siku. Mana yang duluan siku daripada kurawal? Dia biasa dulu, terus siku dulu apa kurawal dulu? Kayaknya siku dulu, Bu. Kalau di SMP dulu saya belajarnya siku. Siku ya, Bagas? Oke, siku dulu, ya, baru terakhirnya kurawal. Pokoknya harus ini, harus bisa-bisa ini. Tapi Bu jarang sekali melihat di pernyataan tunggal itu pakai kurawal. Kayaknya cuma main di siku sama biasa. Tapi mesti tahu yang dikurung itu yang bagian mana supaya nggak salah paham. Jadi itu tuh pengerjaannya jika P maka Q dulu kan, terus diimplikasikan dengan P, terus hasilnya itu diimplikasikan dengan Q, baru dinegasikan karena dia adalah kontradiksi dari soalnya. Gitu. Maksudnya itu di modul itu mau menerangkan kontradiksi dari tautologi. Jadi nilainya salah semua. Ya benar, Anissa. Ibu tadi itu belum nyambung. Ini kan contohnya untuk ini ya. Untuk kontradiksi. Benar, silahkan di close screen-nya. Jadi tutup. Ya, Bu. Ini di stop screen-nya. Ya, bagaimana yang lain? Bisa kan paham apa itu kontradiksi? Ya, semua yang bernilai. Semua apabila sebuah pernyataan gitu ya, sebuah pernyataan dioperasikan gitu ya, pernyataan yang ini dioperasikan, ini teh Ibu berarti ketinggalan kurung bagian ini ya. Ini kurung ketinggalan, kalau mau siku di sini berarti harus Ibu sikuin di sini lagi gitu. Kalau mau kurawal silakan kurawal. Jadi ini dioperasikan dulu, terus ini dioperasikan dulu, terus ke sini gitu ya, terus hasil ini ke sini, terus semuanya dinegasikan di luar. Nah, itu baru dia menjadi sebuah pernyataan yang kontradiksi. Ya, udah begitu yang kontradiksi. Yang ini ada soal nggak yang kontingensi? Sebenarnya kemarin-kemarin juga kontingensi kan yang kita kerjakan kemarin-kemarin kan nyampur itu, ada benernya, ada salahnya. Kalau udah nyampur itu namanya kontingensi. Ya. Kok ada pernyataan ekuivalen masuk hari ini? Oh, first thing first. Oh, ada ekuivalen juga ya hari ini ya.
Line converse, inverse, dan implikasi. Oke, kita tadi ketinggalan pernyataan equivalent. Apa maksud dari pernyataan yang equivalent? Pernyataan yang memiliki nilai sama, Bu. Nilai kebenarannya, kebenarannya sama. Ya. Pernyataan yang memiliki nilai kebenarannya yang sama. Oke, ini katanya, untuk dapat mengetahui pernyataan equivalent, terlebih dahulu tentukanlah nilai-nilai kebenaran pernyataan berikut. Ya, yang mana yang equivalent dengan yang mana di antara empat ini ada yang equivalent. Siapa yang mau coba untuk yang semuanya berarti? Ya, semuanya. Ayah, Bu. Ayah, Bu. Bagas. Iya, Bu. Ya, silakan Bagas dulu. Boleh di Word kan, Bu? Apa? Boleh share screen-nya melalui Word aja, Bu. Boleh, silakan cepat. Ya. Yang A, B, C, D, semuanya. Terus tentukan mana yang equivalent dengan yang mana. Ini pasti ada yang equivalent nih. Entah A dengan B, entah C dengan D, entah B dengan C, entah D dengan A. Ya, silakan ya, Bagas Fajriansyah. Sambil ngomong ya, biar nggak sepi. Bagas ya. Bagas Fajriansyah. Ini siapa yang sisiran nih, habis. Baik, yes, silakan Bagas dicoba keempat empatnya ya. Untuk yang pertama, saya menggunakan tabel pernyataan singkat. Soalnya dulu dicatat biar teman dia. Iya, Bu. Yang negasi. Untuk soal yang A, saya menggunakan tabel pernyataan singkat, yaitu dituliskan semua. Untuk dua pernyataan, nilai kebenarannya yaitu benar, benar, salah, salah. Kemudian benar, salah, benar, salah. Kasihkan konjungsi. Jadi benar, salah, salah. Negasinya itu salah. Enggak.
Maka untuk pertanyaan yang A itu tidak ekuivalen. Ekuivalen, Bagas. Kan belum ada pembandingnya. Oh, itu kita bandingkan ke pernyataan yang lain, Bu. Iya. Oh, oke, okay, Bu. Kan ekuivalen itu dua pernyataan yang nilai kebenarannya sama, gitu ya, yang mana di antara. Oh, baik, Bu. Benar-benar Okay.
benar, salah, benar, salah. Salah, benar. Benar atau benar? Benar. Udah, Bu. Berarti ini yang ekivalen adalah yang soal yang A dengan soal yang B, soal yang D, Bu. Gimana? A dengan? A dengan D, Bu. Ini A dengan B, iya enggak? A dengan B enggak? A dengan B. Dengan B, Bu. A dengan B, Bu. Iya, Bu, A dengan B juga. Oh iya, dengan B juga berarti. Mana hasil akhir A, Bagas? Semua berarti, Bu. Tunggu dulu, Bu. Saya kasih warna. Warna, Bu. Ya, kasih warna yang hasil akhir. Ya. Ini, Bu. Oke. Yang nomor satu salah. Salah benar-benar. Nah, A dengan B itu ekivalen tuh, ya kan? Terus yang C apa? Dengan B ekivalen. Itu posisi salah benarnya juga ditentukan, Bu. Misalnya ini kan yang salah kan di atas, kemudian yang di D ini salahnya di bawah. Atau dihitung jumlah salah benarnya aja. Harus sama, baru ekivalen. Kalau nggak sama, tidak. Yang nomor C. C, salah benar, salah-salah. Salah benar, salah-salah. Nggak berarti. Nggak ada hubungannya berarti. Yang D. Berarti yang D, benar-benar, salah benar. Nggak juga ya. Ya berarti yang ekivalen hanya A dan B. B benar. Yang ekivalen itu cuma A dan B ya. Benar, Bagas. B bisa ekivalen. Ekivalen, Bu. Dan B. Kalau ataunya diganti di ganti. Nanti C kok nanti C ekivalen sama D. Oh iya, kalau dia kan sebenarnya bentuk yang ekivalennya negasi P atau Q. Kalau dinegasikan lagi berarti Q dan negasi P atau Q. Nah, kalau dinegasikan di luar dia akan ekivalen dengan P dan negasi Q, iya. Kalau dan tandanya baru dia akan ini akan ekivalen, tapi kan tandanya atau di situ. Berarti tidak ekivalen antara C dengan D, bukan. Kalau dan baru dia tuh. A dengan B itu iya ekivalen. Berarti Bagas benar ya. Ibu kalau ada suara-suara juga di lain nih, terdengar nggak suara-suara? Itu lagi ada meeting juga dengan UKBK. Oke, di stop screen Bagas. Nanti kita coba bahas yang dibilang sama Rio. Rio. Warnanya enggak ya. Coba ini benar ya ekivalen dengan yang bawah.
itu kalian kalau negasi misalnya P atau Q ya, kalau dimasukkan negasinya itu dia tandanya berubah, itu apa jadinya? Negasi P dan negasi. Itu akan ekivalen itu, nanti akan dibahas lebih lanjut di sifat-sifat dari ekivalensi. Ibu kira tadi nggak akan masuk ini. Ya, kalau dimasukkan negasinya, dibuka kurung negasinya, itu atau ini harus berubah tanda jadi dan. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini kan dan nih. Ya, kalau dinegasikan ke dalam itu negasi P. Ibu, ada ani. Negasi P atau negasi Q. Ya, tanda ini berubah. Nah, tadi Ibu terdengar tadi Rio ya. Tadi bilang ini pasti di SMA udah nih. Jika P maka Q itu ekivalen dengan apa biasanya? Siapa yang masih ingat? Jika P maka Q itu ekivalen dengan apa? Negasi P atau Q. Masih ingat enggak? Enggak ada materi ini Bu di SMA. Mana ya SMA-nya? Ini ada yang ini sering dipakai ya, sering sekali dipakai bentuk ekuivalensi. Jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan negasi P atau Q, sering keluar ya dalam ujian apapun. Kita coba ya. Ini ada P, ini ada Q, itu ini. Ibu pakai yang singkat aja lah. Kayak P apa? Benar-benar salah-salah. Kemudian Q apa? Benar salah. Jika maka apa? Benar salah. Siapa maka Q? Sekarang kita coba ini negasi P atau Q. P-nya berarti benar-benar salah-salah. Q-nya berarti benar salah. Kemudian negasi dari P, Ibu bikin aja ya. Negasi dari P-nya apa? Salah-salah, benar-benar gitu ya. Kemudian negasi P atau Q apa? Negasi P ini ya, atau Q ini ya. Benar, salah, benar. Nah, ini kan sama tuh kan? Ini dengan ini kan? Iya. Jadi sama, Bu. P ini harus diingat ya. Jika P maka Q itu akan ekivalen dengan negasi P atau Q, itu harus diingat ya. Ini pembuktiannya ekivalen. Nah, ini ya kan Ibu bilang tadi. Kalau ini negasi P atau Q ekivalen dengan apa tadi? Ini apa nih? Ini ekivalen dengan apa tadi? P dan negasi P kan? Atau gitu kan? Nah, kalau dimasukkan ke dalamnya negasi, maka ini akan ekivalen dengan P dan negasi Q kan? Negasi. Jadi P. Tanda berubah atau jadi dan. Kemudian negasi Q. Nah, ini. Maka pernyataan C itu sebenarnya ekivalennya dengan ini tuh. P dan negasi Q, bukan P atau negasi Q. Negasi Q. Gimana Gina? Ada tadi yang bertanya? Ada pertanyaan tadi? Iya. Ibu dengar suara tapi enggak tahu suara siapa, apa Anissa tadi apa Gina? Untuk bagian ini paham? Paham. Kalian harus ingat-ingat ini nih, Ibu selalu nanti kapan-kapan Ibu tanya lagi ini negasi ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya, ini pembuktiannya jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Jika P maka Q ya ekivalen atau bisa diganti pernyataannya yang punya nilai kebenaran yang sama dengan negasi P atau Q. Kalau mau membuat ini ekivalensinya, nah ini juga sering tuh. Kalau memasukkan negasi ke dalam kurung, ini tuh jangan lupa
Jadi kalian tuh ini tuh yang paling sering itu Ibu Tan. Walaupun Ibu udah bilang gitu ya di dalam pembelajaran tuh begini terus terjadi ini. Tuh. Nah, Ibu selalu menekankan kalau masukkan negasi tanda ataunya jangan dirubah, jangan lupa dirubah menjadi dan, tanda dannya tapi mesti gini tuh. Yang terjadi. Nah, gimana cara Ibu mengkomunikasikannya, entah salah komunikasi entah gimana, tapi udah ditunjukkan juga tuh sama temennya, dia akan sama nilainya jika tanda at dan itu akan berubah jadi atau ya. Nah, ini tadi coba buat pernyataannya ekuivalen dengan ini, misalnya Ibu punya pertanyaan gitu ya, coba buat pernyataan yang ekuivalen dengan ini, gimana caranya? Berarti ini negasi tadi ya, seperti tadi Ibu ulang lagi. Jika P maka Q ekuivalen dengan apa? Negasi P apa? Atau Q. Negasi P atau Q. Oke. Okay. Nah, kalau dimasukkan negasinya jadi apa? P dan negasi Q. Maka kalimat itu tuh dua tuh ekuivalen. Nah, ini ekuivalen. Bukan dengan ini, ekuivalennya pasti dengan ini tuh ekuivalennya. Hanya dia nggak sama itu tandanya antara C dan D. Yang ekuivalen itu Ibu tadi sekilas udah lihat tuh pasti ada P gitu. Itu untuk ekuivalensi ya, sedikit ekuivalensi disinggung di sini sebenarnya nanti akan lebih dalam di bab berikutnya untuk pembuktian. Bisa dipahami tuh? Bisa, Bu. Ada pertanyaan seputar dari ekivalensi apa tadi lagi, tautologi, kontradiksi, kontingensi. Sebelum kita masuk ke topik terakhir itu adalah converse, inverse, dan kontrapositif. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Bu, ya, ada yang ditanyakan, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya siapa tadi itu? Bagas. Saya, Bu. Kalau misalnya jadi itu siapa? Nama sebutkan. Ah, Bagas, ya. Bu. Tunggu dulu, Bu. Pesen. Iya, Bu. Oke, Bagas. Silakan, ya. Bagas. Kalau misalnya ekuivalen dari implikasi. Kan yang tadi Ibu jelaskan tadi ya implikasi, konjungsi sama disjungsi. Yang biimplikasi gimana? Yang biimplikasi itu ada juga ekuivalennya. Kalau tidak salah Ibu, jika P jika dan hanya jika P I gitu ya, maka itu akan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jika negasi P dan negasi Q, maka negasi P atau negasi Q. Tapi nanti dibahas lagi di ekuivalena. Itu kan dibahas semuanya. Negasi P, jika dan hanya biimplikasi dari negasi P. Biimplikasi dari P. Itu bacanya apa biimplikasi? P hanya dan hanya jika Q ya. Itu jangan kebalik-balik tuh. Kalau diimplikasi tuh nggak ada jawabannya ya. Nah, Ibu suka kadang-kadang nggak mahasiswa aja sih. Suka nambahin jika tuh di depannya, walaupun diimplikasi. Jika P dan hanya jika Q. Padahal nggak gitu bacanya. Tapi gimana bacanya? Nggak ada jika di depan. P, jika dan hanya jika P, jika dan hanya jika Q. Ya, nanti itu akan ada bagas negasi P dan negasi Q. Jika depannya ya, kalau kita maka ya, negasi P dan negasi Q. Ya. Jika negasi P dan negasi Q, maka negasi P atau negasi Q itu ekuivalensi dari P jika dan hanya jika Q. Nanti akan banyak soal-soal ekuivalensi di bab. Kalau habis ini argumen ya, bab 5 uji validitas langsung, bab 5, temuan 5 itu akan dibahas segala bentuk ekuivalensi, mana-mana pernyataan yang ekuivalen antara satu dengan lain.
Oh, ini teh cuma pengantar dasarnya aja. Yang paling sering keluar itu memasukkan negasi ke konjungsi, ke disjungsi. Kemudian yang paling sering dipakai itu tadi JKP makaki, ekuivalennya itu paling familiar di SMP, di SMA apa? Enggak dipelajari yang paling sederhana itu negasi P makaki. Enggak, Bu. Emang enggak masuk dalam. Pak Ibu aja yang merasa karena udah sering membahas mengampungan, tapi rasanya itu zaman Ibu apa ya? Ibu kan dulu pernah ngajar ini, kan lesan di 2013 ya. Oh, enggak ada lagi ngajar lesan di Kaneta Operation sebelum panjang juga perjalanan sebelum Ibu jadi dosen, tapi Ibu ngajar bimbel. Ngajar bimbel itu udah pindah-pindah dari Askia awalnya itu. Habis itu Kaneta, habis itu ke Nurul Fikri juga pernah. Jadi, kita ingat itu anak SMA, tanya negas, apa, misal mengubah-ubah bentuk itu ya. Tapi yang paling sering itu, kalau di SMA itu adalah kontekstualnya, misalnya gini tuh. Pernyataan yang ekuivalen dengan jika adik pergi ke pasar, maka ia membeli sayur. Nah, nanti dibuat dalam kalimat di bawahnya. Ya. Jika adik tidak ke pasar, atau dia membeli sayur. Nah, gimana tuh? Jika Adi ke pasar dan dia tidak membeli sayur, itu kan bisa kan dikontekstualkan kan? Coba mahasiswa semua. Apa bentuk ekuivalen dari pernyataan Ibu ini? Jika Adi pergi ke pasar, maka dia membeli sayur. Apa bentuk ekuivalennya? Bagas jawab, itu masih unmute. Enggak dengar, Bu. Enggak terdengar, belum mute. Di speakernya diaktifkan dulu. Bu, lihat gerakan mulutnya, tapi enggak kedengeran suaranya. Ya, silakan. Baru mikir tadi, Bu. Oh, baru mikir. Memang enggak mau jawab ya. Oke. Belum. Jawab. Silakan. Dalam bentuk pernyataan juga, jika Adi pergi ke pasar, maka dia membeli sayur. Itu apa bentuk ekuivalennya? Kan tadi gini tuh, aku gak mau sederhana tuh. P, makaki, ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, sekarang Ibu buatnya tidak dalam konteks P dan Q, tapi dalam bentuk kalimat. Nah, P itu adik P apa gitu ya, jika adik pergi ke pasar, maka adik membeli sayur. Coba kalimat ini jadikan kalimat ekuivalen tapi dalam bentuk kontekstual. Ingin menjawab, Bu? Ya, boleh katakan. Jika adik tidak pergi ke pasar atau adik membeli sayur. Nah, pakai jika enggak depannya. Enggak pakai jika lagi. Kan kita sih, kan dia cuma bentuknya tuh ini tuh negasi P atau Q. Nah, dia ada di option-nya itu. Kalau kita tertipu dengan jika pun ada pilihannya. Tapi sebenarnya kan negasi P langsung ya. Berarti Adi tidak ke pasar. Tidak ke pasar atau Adi tidak ke pasar. Iya. Ibu sering juga begitu. Disebut jika di haji, di implikasi. Adi tidak ke pasar, tapi karena Ibu udah sering gitu ya. Apa tadi? Atau? Adi membeli sayur. Ya, karena udah sering ngajar sama mahasiswa mah, kalau udah jadi ngajar terus atau bimbel-bimbel gitu ya, cari-cari pengalaman ya, itu akan terbiasa. Jadi, kalau itu di awal-awal itu memang sering. Implikasi ada jika di depan, kayak tadi tuh barusan ke RST juga tuh Ibu sering tuh. Ya, padahal dia nggak ada jika di depan, tersebut jika, padahal kan negasinya langsung atau itu biasa, memang begitu. Kalau tidak sering dilatih, ya. Oke, itu bentuk pengantar dari ekuivalensi. Nah, berarti apa nih jawabannya tadi tuh dengan yang di kota ini tuh yang harus dijawab? Dengan nilai kebenaran C sama dengan oleh pernyataan ini dan ini
kenapa ya dibikin ekuivalen? Padahal salah itu mah, bukan itu yang ekuivalennya. Salah ini, salah tanda. Ini benar, ini ekuivalen dengan ini ya. P, negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Kalau ini mah bukan dengan ini, tapi dan, kan tadi ibu udah buat tuh ini, P, jika P maka Q gitu ya, ekuivalen dengan negasi dari negasi P atau Q gitu ya. Itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, ini kebalik tandanya. Modulnya diperbaiki, ini tuh dan, bukan atau. Kalau atau mah tadi udah dibuktikan sama Bagas, tidak ekuivalen dengan ini tadi. Ya, diperbaiki modulnya, itu tandanya dan, bukan atau. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai ini? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan modulnya diperbaiki. Kita masuk ke converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, tadi udah pada jawab tadi ya, kalau converse itu apa tadi? Misalnya ada bentuk, ini teh istilahnya, apa istilahnya? Pernyataan awal, ini ada istilahnya antecedent apa gimana? Ibu lupa, temennya. Yang membalik. Antecedent. Mungkin enggak ini ya. Kalau yang C, konsekuen. Yang P apa? Yuk. Antecedent. Antecedent. Yang Q? Konsekuen. Apa? Konsekuen. Konsekuen. Antecedent dan konsekuen. Ya. Converse dari implikasi ini. Ya, tadi udah dijawab sama temennya, tinggal dibalik. Ya, jika P maka Q, maka converse-nya tinggal dibalik. Sekarang ibu tanya sama Vivi lah. Negasi P, jika negasi P maka Q, kira-kira converse-nya apa? Converse-nya itu jika Q maka negasi P, Bu. Iya, jika Q maka negasi P. Jadi jangan bingung kalau ada negasi pun di sini, ya tetap aja dia konsepnya converse itu dibalik, ya tinggal putar letak, tapi tetap ininya, gitu ya, tetap sama tandanya. Coba lagi, satu lagi, Bu. Negasi A, itu A. Jika negasi A, maka negasi B. Ini apa konversinya? Apa yang bisa? Apa konversinya? Negasi B, negasi A. Kalau lupa selalu jika di depan, kalau implikasi, ya apa? Jika negasi B, maka negasi A. Jika negasi B, maka negasi A. Kalian sering nih, negasi B, maka negasi A. Tinggalan jika di depan. Itu juga ibu salahkan kalau misalnya menulis konteksnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Walaupun benar, tapi ketinggalan jika di depan itu ibu kurangi. Ya, yang jika ada hanya jika di tengah, maka jika di depan itu juga kurang nilainya. Karena itu sudah ada faktum untuk membacanya. Gitu ya. Nah, sekarang inverse. Inverse tinggal dinegasikan tapi tidak dibalik. Ya, dinegasikan dua-duanya tapi letaknya tetap. Itu ya. Tidak ada pembalikan. Coba yang ini apa inverse-nya? P maka negasi Q. Maka dinegasikan dua-duanya ya, negasi dinegasikan jadi P, Q dinegasikan jadi negasi Q, maka jika P maka negasi Q. So, ini apa tuh inverse-nya? Jika A maka B.
A maka B. Ya, A maka B. Bedanya inverse dengan converse. Kemudian yang ketiga T itu adalah, kok converse lagi? Ini converse lagi. Berarti masih banyak yang harus dibenahi ya. Ini bukan converse, ini apa? Kontraposisi. Ada buku yang bikinnya kontrapositif, ada yang bikin kontraposisi, itu boleh dipakai, mau kontraposisi, mau kontrapositif ya. Nah itu selain dibalik, dia juga dinegasikan. Kalau inverse cuma dinegasikan, kalau converse pindah tempat, kalau kontraposisi dibalik dan dinegasikan. Itu sering lupa. Sering lupa-lupa mahasiswa kebalik antara tiga-tiganya, walaupun sekarang paham ya, kalau nggak banyak dilatih. Nanti pasti ujiannya tuh terbalik mana ya, yang converse apa, itu definisinya yang inverse mana, yang kontrapositif atau kontraposisi yang mana. Ya. Nah ini, apa bentuk kontrapositifnya? Jika negasi P, maka... Jika negasi Q, maka P. Jika negasi Q, maka P. Maka P. Benar. Ya. Kalau ini apa tuh kontrapositifnya? Jika B, maka P. Jika B, maka A. Jika B, maka A. Kita paham ya? Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Kira-kira yang ekivalennya di antara empat ini, ada berapa nih? Satu, ya, P maka kan satu pernyataan tuh, dengan Q, jika Q maka, nah Ibu aja sendiri sering kehilangan jika di depan. Jika P maka Q, satu pernyataan. Jika Q maka P, satu pernyataan. Jika negasi P maka negasi Q, satu pernyataan. Jika negasi Q maka negasi P, itu satu pernyataan. Sekarang Ibu minta satu orang, ini ada satu, ini dua, ini tiga, cari nilai kebenarannya yang mana yang ekuivalen antara empat. Siapa yang mau coba? Saya mau mencoba empat itu. Buat tabel kebenarannya. Kan gampang, kayak Bagas tadi empat buah. Ada jika P maka Q, jika Q maka P, jika negasi P maka negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Empat. Tabel. Ya, Bu. Aduh. Apa mau coba? Yo. Satu lagi. Mulai nggak bisa? Ya, saya. Bu. Cinta, Bu. Kamu jadi ya. Kalau kita udah... Rama, udah belum Rama Cinta? Ya, bukan. Kak, belum. Ya, masih kita belum. Silakan. Nah, Ibu jadikan kompos ya. Masih A, naik kompos. Ya, silakan. Bayang. Kalau pacaran kayak ini, emang masalahnya kalau tidak mungkin berbagai macam.
maka keyword aja sih. Iya ini. Udah ada belum? Langsung ke soal dulu ya, Bu. Soal tadi apa? Gimana? Soal 4 tuh. Langsung aja 4-4-nya boleh. Soal bentar, Bu, lihat soalnya dulu. Soalnya boleh. Soalnya dulu juga boleh. Langsung aja 4-4-nya tuh dalam satu tabel sebelah tuh. P, I, negasi P, negasi K, dan negasi K. Terus jika P maka K, jika K maka P. Maksud Ibu satu kolom aja semuanya. Satu tabel. Gimana, Bu? Ulang, Bu. Gak usah tabel, tapi satu tabel saja. Jadi semuanya. P-nya, K-nya, negasi P, negasi K, jika P maka K, jika K maka P, jika negasi K maka negasi P, jika negasi P maka negasi P. Menurutnya, soalnya dulu. Ada kendala apa, Rahma? Lagi lihat soal, Bu, tadi tuh keluar dari RM-nya. Jadi yang keempat implikasi itu dijadiin satu, Bu, tabelnya. Kita
Aku mau ngeliat aku. Dia hari tadi tak pernah. Aku tanya. Aku mau ngeliat
kita KW, aku aneh ya, sesudah itu kan. Ibu kemana sih? Coba lihat dari ketiga itu yang mana yang ada empat okay. Yang mana yang punya nilai kebenaran jadi satu-satu ya tadi. Yang mana yang punya nilai kebenaran yang sama, digedein sedikit sama diperbesar Nah. Oh, itu ada aku. Tadi tadi Oh, yang mana yang sama? Yang sama. Yang lain juga bisa dilihat yang mana yang ketiga sama yang keempat, Bu. Yang ketiga sama yang 2 3 4, Bu. Kok 2 3 4? Tiga sama dua. Hah? Yang tiga sama empat. Itu yang ingkaran. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang satu sama empat yang sama, Bu. Besarkan Rahma. Maksud Ibu tuh apa namanya? Size-nya. Kan ada di pinggir tuh yang petak-petakan. Ya, persentase. Ini juga boleh, persentasenya juga boleh. Ini? Tapi nggak kelihatan semua itu. Ini kelihatan nggak? Persentase bisa nggak? Persentase. Ini kan? Udah, Bu coba lihat ya. Bu, minus, min. Makanya. Oke, kita atas. Okay. Yang satu dengan dua sama enggak? Yang satu sama dua beda. Beda. Ya. Satu dengan tiga itu ada huruf kecil, ada huruf besar, disamain enggak? B-nya ada yang kecil, ada yang besar. Satu sama empat, dua sama tiga. Di atas. Ya.
hasilnya aja Rahma. Yang B besar, B di atas, paling atas. Yang pertama kali B-nya kecil tuh. Yang keempatnya. Malam keempat. Kolom keempat yang hasil terakhir dari tabel pertama. Oke, yang nomor tiganya sama nggak satu dengan tiga? Beda Bu. Satu dengan empat? Sama. Tapi satu dengan empat sama. Terus? Dua dengan tiga. Dua dengan tiga. Harusnya. Sama juga. Itu. Dua tiga sama ya? Oke, ya, berarti bu. Apa tuh yang sama? Yang bagian empatnya ada yang apa yang sama? Converse dengan inverse-nya sama nggak? Atau kalimat pernyataan yang pertama dengan apa yang sama? Dengan kontrapositifnya ya? Gampai makasih, coba bikin sama dengan inter. Coba bikin apa aja yang sama bentuk pernyataannya. Ya Bu. Sama kontra positif. Apa? Pernyataan pertama itu sama dengan kontra positifnya Bu. Pernyataan pertama sama dengan pernyataan yang keempat ya. Kontra positif itu sama dengan kontra positifnya. Terus sama dengan inversnya. Kontra sama dengan inversnya. Oke, silakan Rahma tutup. Oke, untuk hari ini mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham semua? Oke, dua menit lagi selesai ya. Jadi itu tadi kesimpulan di akhir tadi apa? Pernyataan yang pertama itu sama dengan converse dengan kontra positifnya. Itu ada yang mau tanya siapa tuh Anita? Ya, silakan. Yang nomor satu yang C. Suaranya nggak kedengeran sama Ibu. Kecil. Yang soal nomor satu yang C itu, Bu. Apa isinya nggak, Bu? Gimana ya? Nggak kedengar Anissa ngomongnya kayak apa? Yang satu itu, Bu. Coba Nisa, ayo Nisa. Gak bisa. Yang lain gimana? Nisa, coba lewat channel jenis. Suara Nisa terdengar gak sama yang lain? Enggak, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Lewat chat aja, Nis. Oke. Ya, mungkin ada gangguan sinyal atau apa gitu ya temennya. Di chatting aja kata temennya juga boleh. Atau nanti di WhatsApp group juga boleh dikirim. Ditulis di chattingnya. Misalnya di WhatsApp group. Pertanyaannya yang bertanya yang soal latihan nomor 1C. Itu pertanyaan pertamanya tidak ada. Oke, coba ya. Buka, berarti apa tuh? Modul ya? Nih, buktikanlah pernyataan berikut ekuivalen. Itu udah paham ya. Nomor 1. 2. Bukalah converse inverse dari pernyataan. Berapa nomor berapa tadi yang ditanya sama Nisa? Bagian C-nya. Nomor 1 C. Nomor 1 C. Pernyataan pertamanya nggak ada C-nya, Bu. Oh, kurungnya. Oke. Kurungnya di akhir. Ada Q-nya, Bu. Itu kan R-nya ada 2. Tidak ada R-nya. Q-nya nggak ada. Yang pernyataan pertamanya. Oh, iya. P dan Q. Maka R kurungnya terakhir ada sikutnya lagi.
ada banyak yang salah-salah tuh silakan masuk ke perbaiki ini gitu tuh. Ini Ki. E dan I maka R. Itu perbaikannya. Oke. Dicatat perbaikannya untuk modulnya. Yang di atas atas tadi juga salah ya, yang bagian ekuivalensi, ekuivalensi tandanya yang bagian itu diperbaiki juga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah dicatat. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, berarti kita cukupkan ya. Yang terakhir tadi pernyataan dengan kontraposisinya itu saling ekuivalen. Converse dengan inverse-nya itu saling ekuivalen ya. Tunjukkan tadi yang terakhir di tahap kita. Oke, mungkin hari ini Ibu cukupkan materi kita tautologi, kontradiksi, kontingensi, ekuivalensi sedikit nanti akan disinggung lebih jauh di bab 5 ekuivalensi. Kemudian converse, inverse dan kontraposisi. Ya. Silakan dibuat latihan yang ada di modul dan dikumpul pada menu submit tugas. Terima kasih atas perhatiannya Ibu and meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.